Selanjutnya saudara di Kabupaten Buton Tengah terdapat tradisi unik yakni tradisi mencari jodoh yang dilakukan para kaula muda. Tradisi ini dinamakan tradisi Kalmomose, yaitu tradisi kesenian yang dilakukan sejak zaman dahulu. Di Kabupaten Buton Tengah Sulawesi Tenggara terdapat tradisi unik yakni tradisi untuk mencari jodoh yang dilakukan para kaula muda. Tradisi itu dinamakan tradisi kamomose, yakni tradisi kesenian yang dilakukan sejak zaman dahulu hingga saat ini masih dilestarikan. Alunan bunyi gendang dan gong menandai tradisi kamomose dimulai, di mana para wanita muda sudah didandani pakaian adat Buton. Puluhan wanita itu kemudian duduk memanjang, dan di depannya terdapat baskom besar dan berisi lilin. Para lelaki kemudian mengelilingi para wanita sambil melempar kacang tanah hingga memberikan minuman ataupun kue ke dalam baskom yang dijaga para wanita. Tradisi Kamomose atau tradisi mencari jodoh yang dilakukan masyarakat Kecamatan Lakudo, Kabupaten Buton Tengah biasanya dilakukan usai lebaran Idul Fitri. Salsabila Khairunisa, peserta Kamomose mengatakan senang mengikuti tradisi Kamomose bersama teman-temannya walaupun belum bertemu jodohnya. bisa bisa mengenal sama lain walaupun belum ketemu jodohnya insya Allah nanti ketemu ya. eh, sudah berapa kali ikut kamu mose seperti ini sudah sering sudah sering ya. enak ya enak Wah, tapi bugadang. Bugadang. tapi belum pernah dapat jodoh belum belum tapi kalau kayak semacam ada yang minta nomor Instagram, iya oh. tapi tidak jadi. Musa, ketua adat masyarakat Lakudo Buton Tengah mengatakan, "Dahulu tradisi itu dilakukan kepada masyarakat yang mempunyai kemampuan lebih dan memperlihatkan anak remaja putrinya yang mulai dewasa kepada rakyat yang lain. Hal itu dilakukan dengan tujuan mengundang pemuda dan sanak family untuk menjalin hubungan menjadi pasangan kekasih." Ia menambahkan bila ada niat dari lelaki terhadap wanita, biasanya akan diberikan minuman khusus kepada wanita tersebut. Ajang Kamu Musik ini adalah merupakan ajang eh, mencari jodoh. Yang sebentar ini kita saksikan itu para pemuda menghambur-hamburkan ya Bila ada seorang pemuda yang menghamburkan, Uh, yang bukan kacang lemah ini benda-benda lain misalnya minuman berarti itu lelaki itu punya niat pada gadis yang dituju. Hmm. Misalnya ada panta atau apa di depan berarti lelaki itu ada maksud. Hmm. Berarti ada hati dengan wanita itu. Dahulu tradisi Kamomose hanya diikuti para lelaki muda untuk mencari jodohnya. Namun saat ini tradisi Kamomose juga dapat diikuti para pejabat daerah untuk meramaikan tradisi itu. Kontributor Devriat Kompas TV Buton Tengah, Sulawesi Tenggara.